Halo guys, kita berjumpa kembali guys. Hari ini kita akan membuat satu konten box viral ya. Ini box yang saya buat sendiri ya. Sekilas memang ini bentuknya seperti Martin. Nah, ini silahkan. Tapi ini bukan Martin guys. Ini dia. Bawahnya bisa dilihat. Lubang anginnya ada 4 ya guys. Oke. Tampilan dari depan. Kalau tampilan dari atas ya seperti ini guys. Kita lihat. Sini ada saya buat brushnya ya, atau skat-skat nih. Ini juga skat kecil seperti ini. Wah, kalian lihat seperti ini, ada brush-brush kecil. Ini tujuannya untuk membuat resonansi ya, supaya angin yang keluar dari lubang angin yang ini, yang ini sini kan ada 4, tidak langsung dia, jadi suara agak tertahan di dalam supaya dentumannya agak jauh gitu. Dan yang paling unik memang lubang anginnya saya bikin skat seperti ini juga ya, tidak langsung seperti dari sini. Nah, ini ada yang kedua atas, yang ketiga bawah, yang 4 ini sama, semua dibikin sikunya. Nanti suaranya akan kita perdengarkan ya, gimana hasilnya, apakah memuaskan sesuai dengan saya inginkan ya. Nah, untuk di bagian sini saya bikin skat juga ya. Ini dan ini juga di pertengahan boxnya saya bikin skat seperti ini. Ini juga, dan ada isti apa ya yang unik di sini guys, saya bikin ini ya. Nah, ini supaya suaranya nanti bulat, dia padat suara low mid-nya ya. Karena saya menginginkan suara low mid, bukan middle high ya, low mid, supaya suaranya jauh lantang. Untuk tampilan depannya seperti ini guys. Nah, ini dia tampilan depannya. Bisa kalian lihat seperti ini. Hampir menyerupai pabrikan ya guys. Rapi. Padahal alatnya cuma alat manual semua guys. Nah, seperti ini. Tampilan belakangnya belum dibuat spikon ya. Si polos. Sorry, suaranya agak berisik, ada anak-anak main bola ya. Dan kita lanjutkan untuk ukurannya guys. Untuk ukurannya saya buat tingginya itu langsung dari tanah ya. Tingginya 14 inci. Inci ya guys, bukan senti. Tingginya 14. Nah, seperti ini. 14. Ini 14 ya. Untuk panjangnya 17,5. Tuh. 17,5 ya mas. Ah, untuk panjang ke belakangnya 35 cm. Nah, ini dia 35 cm guys.
kelihatan. Nah, ini 35 cm. Dan untuk masuk ke dalamnya, nah ini ya, jaraknya dari sini. Ini bisa kalian lihat. Jaraknya 8 inci. Ya, 8 inci. Dan untuk sikunya ini 1 inci ya guys. 1 inci sama 1 inci. Dan untuk yang ini, brush yang ini 1 cm. Nah, ini 1 cm ya guys. Sama sama brush ini. Ini juga 1 cm. Dan untuk bajunya ke dalam seperti ini ya, 4 cm dari dinding sini, 4 cm ya guys. Oh iya, lupa untuk tingginya tadi udah ya, untuk tingginya 14 inci. Nah, seperti ini 14 inci, biar lebih jelas, tidak ada rahasia-rahasia. Untuk kesini ini 35 cm. Nah, gitulah penampakannya guys. Mudah-mudahan suaranya bagus nanti ya, seperti yang kita inginkan. Dan ini saya racik sendiri ya. Kalau dibilang planar, enggak planar sih. Kepal kan ada ke dalam sini, dia banyak lubang anginnya. Kalau dia Martin, lubang angin ini akan masuk ke dalam seperti ini. Jadi saya cuma mudip di sini aja ini. Nah, ini mudip di sini. Saya bikin ini 1 cm dari dinding sini. Nah, ini dia. Saya hanya butuh resonansi ya, supaya suaranya empuk nanti, tidak langsung plong keluar anginnya. Ada di sini. Adidat tambah lagi skat-skat yang ini ya. Nah, mudah-mudahan suaranya lantang, pulen dan jauh. Dan rencana nanti hike-nya saya buat di sini. Di sini dibikin skat berdiri 2 biji dan saya ambil horon tweeternya yang agak kecil. Nah, di sini. Jadi nanti tweeternya di depan, guys. Sini tweeternya ya. Suaranya tidak ketinggalan middle-nya, nanti bisa seimbang untuk respon frekuensinya. Dan saya butuhkan respon frekuensi memang di low mid ya, bukan di middle high. Saya butuh yang low. Tergantung aksesoris nanti bisa di setel berapa frame-nya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Untuk video cek soundnya tunggu di video saya selanjutnya, masih bersama saya Berlin Channel Kreatif. Jangan lupa subscribe ya, supaya saya semangat terus membuat video-video terbaru dan mempunyai trik-trik yang terbaru. Salam sukses.